Ijinkan saya memperkenalkan istri saya. Sayang, ini Saudara Leroy dan Paul Cobb dari Los Angeles, California. Selamat datang ke rumah kami, Saudara Cobb. Saudara Branham, dalam dua pertemuan besar di Calvary Temple, Los Angeles, kami melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus memakai Anda secara istimewa dengan karunia-karunia yang agung ini, menyingkapkan sakit penyakit dan rahasia di hati manusia, disertai dengan mujizat-mujizat kesembuhan. Itu sungguh ajaib. Saudara Branham, kami mau mendengar lebih lagi mengenai pelayanan Anda yang unik ini. Baiklah Saudara Cobb. Saya dilahirkan di Kentucky Timur dalam suatu pondok kayu yang kecil. Orang tua saya tidak beragama, mereka tidak ke gereja, tetapi mereka mengatakan bahwa ketika saya dilahirkan, suatu sinar memasuki ruangan itu dan melayang-layang di atas saya. Sinar itu telah mengikuti saya sepanjang hidup saya. Baru-baru ini, mereka mengambil foto sinar itu dalam dunia ilmiah ini, seperti yang terlihat di sini. Mungkin Anda telah melihat gambar itu. Ini adalah satu-satunya makhluk supra-alamiah yang pernah difoto secara ilmiah. Menurut pendapat saya, ini adalah malaikat Tuhan yang sama yang menyertai umat Israel dari Mesir. Itu adalah malaikat perjanjian, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Waktu di bumi sebagai manusia, ia tidak mengaku sebagai orang yang hebat. Ia mengatakan, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia hanya melakukan apa yang diperlihatkan oleh Bapa. Dalam Yohanes pasal 5, Anda mungkin sudah tahu ayat-ayatnya. Yesus melewati kolam Bethesda yang terkenal ini. Ia melihat banyak orang yang timpang buta dan lumpuh, menantikan goncangan air kolam itu. Aneh, ia hanya menyembuhkan satu orang, dan jika Anda perhatikan, ia tahu di mana orang itu berada karena Bapa telah memperlihatkan kepadanya. Mungkin orang itu tidak lumpuh, dia hanya berbaring di atas tilam. Tetapi Yesus menyembuhkan dia. Kemudian dalam pasal itu, pada ayat 19, orang-orang Yahudi menanyai dia. Hari ini, mungkin hal itu juga dipertanyakan. Mengapa Tuhan melewati orang-orang yang timpang dan buta di tempat itu dan tidak menyembuhkan semuanya? Tetapi di sini, saya mengutip perkataannya. Ia menjawab, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat bapak mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan bapak itu juga yang dikerjakan anak. Berarti menurut perkataannya sendiri, pelayanannya didasarkan pada penglihatan dari bapaknya. Jadi, tidak heran pelayanannya dilanjutkan sesuai dengan janjinya. Kamu akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapak. Aku menyertai kamu, bahkan di dalam kamu, sampai kepada akhir zaman. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Saya percaya ini adalah peneguhan di zaman ini akan kebangkitan Yesus Kristus yang hidup di antara umatnya, mengadakan tanda dan mujizat-mujizat yang sama yang ia lakukan waktu di bumi. Pada waktu saya berusia tujuh tahun, kami pindah dari Kentucky ke Indiana, dekat tempat tinggal saya sekarang, Waktu itu, kami mengambil air dari sumur yang terletak beberapa ratus meter dari rumah kami. Suatu sore di bulan September, ketika membawa air, kira-kira di pertengahan antara tempat pompa air dan rumah kami, saya melewati sebuah pohon yang besar. Angin badai bertiup pada pohon itu. Itu bukan hal yang aneh di tempat itu pada bulan September, tetapi angin badainya hanya bertiup di pohon itu. Tidak berlalu, saya berhenti untuk melihatnya, dan suatu suara dari dalamnya mengatakan, "Jangan merokok, jangan minum minuman keras, atau menyemarkan tubuhmu dengan cara apapun, karena akan ada tugas untuk kau lakukan. Waktu engkau sudah dewasa." Dalam ketakutan. Saya berlari pulang dan memberitahu ibu saya bahwa ada seorang laki-laki berbicara kepada saya dari sebuah pohon. Ia pikir saya hanya gelisah, lalu ia membawa saya tidur. Sejak saat itu, saya mulai melihat penglihatan-penglihatan. Waktu Roh Kudus datang pada saya, saya menerima penglihatan. Saya dapat menyatakan kepada orang-orang apa masalah mereka, dosa-dosa mereka, dan apa yang harus mereka perbuat. Pada waktu berusia 37 tahun, Suatu malam, saya sedang berdoa di dalam ruangan. Saya melihat suatu cahaya di lantai. Saya melihat sekeliling mencari sumber cahaya itu. Cahaya itu bersumber dari tiang api yang bergantung di udara di atasnya. Saya mendengar seseorang berjalan. Saya mengamati. Datanglah seorang pria masuk ke dalam cahaya itu. Berupa manusia yang berat badannya sekitar 100 kg. Rambutnya hitam sampai ke bahu. Kulitnya kuning langsat. Ia tidak berkasut. Tentu saja saya ketakutan. Ia berkata, jangan takut. Saya langsung mengenali suara itu yang selalu berbicara kepada saya. Ini adalah pertama kali saya melihat dia. Ia berkata, saya diutus dari hadirat Tuhan untuk memberitahu bahwa engkau akan mendoakan orang-orang sakit. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar akan menyertai pelayananmu. Saya berkata, saya orang miskin, tidak berpendidikan, saya tidak mampu melakukan tugas ini. Katanya, sama seperti Musa diberikan dua tanda, saya pun demikian. Yang pertama, mendoakan orang sakit mujizat kesembuhan. Yang kedua, mengetahui rahasia di hati manusia. Saya mengatakan, saya sudah berdoa mengenai hal ini. Yang dikatakan orang itu berasal dari iblis. Ia menunjukkan beberapa nas Alkitab, seperti ketika Filipus menemui Nathanael, lalu Nathanael datang kepada Yesus, dan Yesus mengatakan kepadanya bahwa ia berada di bawah pohon, dan tentang wanita Samaria. Yesus berkata bahwa dia mempunyai lima suami, lalu dia lari ke kota dan mengatakan, inilah Kristus itu. Dan banyak nas Alkitab lainnya yang ia tunjukkan. Saya mengatakan saya akan melakukannya. Ia memberi saya jaminan kepastian bahwa ia akan selalu menyertai saya. Anda dan seluruh dunia tahu akan hal-hal besar yang terjadi dalam pelayanan ini. Kami bertanya-tanya apakah saya dapat mengingat penglihatan-penglihatan untuk waktu yang lama. Empat tahun yang lalu saya mendapat penglihatan mengenai seorang anak lelaki, tertabrak mobil dan tewas tergeletak di pinggir jalan, yang kemudian dibangkitkan dari kematian. Saya memberitahu semua orang di Amerika dan di Kanada dicatat oleh ribuan orang pada Alkitab mereka bahwa hal ini akan terjadi. Suatu hari dalam perjalanan di Finlandia, ada sekelompok orang yang berkerumun di tepi jalan. Kami keluar untuk melihat. Di sanalah anak lelaki itu. Semuanya sama seperti dalam penglihatan itu. Saya berkata kepada saudara Moore, lihatlah pada Alkitab Anda, bukankah ini pemandangan dalam penglihatan itu? Ya, jawabnya. Saya berlutut dan meminta kepada Tuhan Yesus untuk menunggukan firmannya yang telah ditunjukkan kepada saya. Anak itu dihidupkan kembali oleh Tuhan kita. Hari ini, ia masih hidup dan sehat. Saudara Kop, ini hanya beberapa hal yang Tuhan Yesus sedang lakukan sekarang dalam pelayanan yang ia berikan kepada saya. Menurut pendapat saya, itu adalah untuk meneguhkan firman-Nya. Hal-hal yang Ia janjikan akan terjadi sekarang, hari ini kita sedang lihat terjadi. Mengenai pelayanan di Israel, saya senang sekali jika bisa melayani Tuhan di Israel. Saya percaya pelayanan saya akan sangat berguna bagi bangsa Yahudi. Alkitab mengatakan, Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Kami percaya banyak orang Yahudi dan orang-orang lain di Tanah Suci akan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias bila mereka melihat seorang Kristen memenuhi nubuatan Nabi Yoel. Benar, kitab Yoel pasal 2 ayat 28 mengatakan, Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Baiklah, Saudara Brenham, kami harus pamit sekarang. Senang sekali berbincang-bincang dengan Anda. Jika Tuhan menghendaki kita akan bertemu lagi di Chicago dua hari yang akan datang. Baiklah, Bapak-Bapak, Senang sekali menerima kunjungan Anda di rumah kami malam ini. Kita doakan bersama pertemuan di Chicago dan dengan anugerah Tuhan saya berharap untuk bertemu Anda di sana. Amin. Mau minum teh dulu? Baiklah, terima kasih banyak Saudari Brenham. Terima kasih. Terima kasih sayang. Bagi Anda yang percaya Malaikat Tuhan yang diutus kepada saya untuk menolong Anda percaya kepada Yesus Kristus berada dalam jarak setengah meter dari saya saat ini. Jika Anda percaya bahwa saya adalah hambanya, Anda akan menerima perkataan saya. Saya tidak dapat membuat Anda percaya, tetapi ia berada di panggung ini sekarang. Setiap orang berdoalah. Ini adalah orang-orang sakit. Ibu ini mengatakan ia asing bagi saya. Saya tidak pernah melihat dia sebelumnya. Sama sekali tidak kenal. Saya tidak dapat menyembuhkan dia. Sama seperti saya tidak dapat menyelamatkan dia. Tetapi Yesus Kristus telah melakukan semuanya itu ketika ia mati di Kalvari. Ia memberikan karunia-karunia kepada jemaatnya. Benarkah itu? Jika benar, katakan amin. Dan karunia-karunia ini adalah untuk membangun jemaat. Benar? Amin. Alkitab mengatakan, jika seluruh jemaat berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang yang tidak beriman, mereka akan mengatakan bahwa kamu gila. Tetapi, jika seseorang bernubuat dan menyingkapkan rahasia yang terkandung di dalam hati, tidakkah orang itu akan berkata, "Sungguh, Tuhan ada di sini." Sekarang, percayalah, saat ini Yesus Kristus ada di sini untuk melakukan apa yang Ia janjikan, saudari. Saya mau berbicara dengan Anda. Saya melakukan ini untuk menghubungi roh Anda. Maukah Anda percaya dengan segenap hati? Ya, saya mau percaya. Kalau Tuhan menyatakan kepada saya apa penyakitmu, maukah Anda menerima Dia sebagai penyembuhmu? Kita tidak saling mengenal, ya, tidak pernah bertemu sebelumnya. Tetapi Tuhan tahu apa penyakit Anda. Itu benar. Anda menderita penyakit kekurangan darah. Benarkah itu? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkanmu? Tuhan Yesus sembuhkanlah wanita ini Jadikan dia sehat Bapa. Biar dia pulang dengan sehat sempurna Dalam nama Yesus Kristus Amin Pulanglah dengan sukacita Itu terjadi sesuai dengan imanmu Ia hanya mengatakan apa penyakitmu Perhatikan perkataannya Perintahnya lakukan Sekarang itu terserah pada anda Anda percaya yang memegang perkataanmu, Anda pun harus memegang perkataannya. Bersaksilah, Anda akan sembuh. Katakan terima kasih, Tuhan. Amin. Saya yakin, Tuhan sedang memberkati Anda sehingga Anda tidak dapat meragukan lagi. Itu dosa, kalau Anda masih tidak percaya sekarang. Setelah Tuhan mengutus anaknya dan melakukan perkara yang sedang ia bicarakan sekarang, memberikan tanda, memberikan Alkitabnya, mengutus pengkhotbah pengkotbahnya memberikan karunia-karuniaNya, dan anda masih tidak percaya, maka tidak ada lagi sesuatu bagi anda kecuali dinyatakan bersalah. Satu-satunya tujuan dari semua ini adalah untuk memuliakan Tuhan dan menyatakan Yesus Kristus. Waktu ia berada di bumi, ia melakukan hal yang sama. Ia berkata, "Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Bagi orang tak percaya, tetapi kamu melihat aku. Bagi orang percaya, karena aku menyertai kamu, bahkan di dalam kamu sampai kepada akhir zaman. Tidak percaya adalah dosa." Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, dengan kata lain, jangan tidak percaya lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk, kata Yesus. Jadi, kita harus percaya atau binasa. Kalau saya adalah Tuhan, jika mereka tidak menerima perkataan saya, ya sudahlah, tetapi manusia tidak menerima firman Tuhan, lalu tanda dan mujizat-mujizat diberikan kepada jemaat, seperti yang Yesus Kristus janjikan. Saya percaya saat ini hampir selesai dengan orang-orang bukan Yahudi, dan akan segera berpaling kepada bangsa Yahudi. Orang-orang bukan Yahudi akan ditinggalkan dalam dogma-dogma, denominasi mereka yang formal dan dingin. Gereja akan diangkat dan Injil akan diberitakan kepada bangsa Yahudi. Amin. Maafkan saya, saudari. Saya harus menenangkan pikiran saya setiap beberapa saat. Kita tidak saling mengenal, sama sekali asing. Ya, Pak. Anda bukan dari sini. Benar, Pak. Anda dari luar kota. Benar. Anda menderita sakit jantung. Benarkah itu? Ya, Pak. Ada banyak kegelapan. Saya melihat lembaran hitam mengikuti Anda. Seorang laki-laki telah berdusta kepadamu. Dia mengaku memiliki karunia kesembuhan ilahi. Ya, dia mengatakan Anda dukun. Ya, orang-orang di gerejamu ramai membicarakan hal itu. Pendetamu sakit polio. Ya, Pak. Saudari, jangan peduli apa yang mereka katakan. Mereka berdusta. Satu-satunya masalah dengan jantungmu adalah karena Anda khawatir. Pulanglah dengan damai. Tuhan memberkatimu. Anda bukan seorang dukun. Apakah Anda percaya? Ya, percaya ia akan menyembuhkanmu. Terima kasih. Tuhan Yesus, sembuhkanlah wanita ini dengan sempurna. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Katakan terima kasih Tuhan, Anda akan sembuh. Kemarilah, Bu. Tuhan, berilah wanita ini kesehatan yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Tuhan memberkatimu. Tunggu sebentar. Sesuatu telah terjadi padamu. Kamu tahu itu. Benarkah itu? Oh, ini sedang terjadi di seluruh gedung ini. Setiap orang dapat disembuhkan saat ini jika percaya. Amin. Percaya kepada Tuhan. Apakah Anda salah seorang penyambut tamu, Pak? Wanita yang duduk di sana, sakit jantung. Itu yang bergaun bola-bola. Berdirilah, Bu. Ia baru saja menyembuhkan Anda dari sakit jantung itu. Wanita yang memegang sapu tangan sambil menangis, sakit kepala karena terbentur. Benarkah itu? Berdiri dan terimalah kesembuhanmu dalam nama Yesus Kristus. Berapa orang yang mau menerima kesembuhan Yesus Kristus? Sekarang ada di sini untuk menyembuhkanmu. Semua orang yang mau disembuhkan, berdirilah. Angkatlah tanganmu seperti ini kepada Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa, Pencipta kehidupan, memberi segala yang baik. Sembuhkanlah setiap orang dalam gedung ini. Sekarang, saya, sebagai hambamu, bersama para hamba Tuhan di sini, mengutuk setiap sakit penyakit yang ada di tempat ini. Kiranya Yesus Kristus menyembuhkan setiap orang yang ada di sini. Iblis, tinggalkanlah orang-orang ini dalam nama Yesus Kristus. Biarlah semua yang telah mengangkat tangan mengatakan: "Puji Tuhan."